Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku Nabila. Di video kali ini aku mau rekomendasiin produk skincare yang sangat recommended banget dan harganya sangat affordable, yaitu dari Mirel Beauty. Pokoknya kalian wajib banget nonton reviewnya. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa di like dulu, comment, share, dan subscribe, dan jangan lupa dinyalain juga loncengnya dan follow Instagram aku juga di sini. Oke, jadi kita langsung aja ke reviewnya. Nah, aku jadi beli skincare ini tuh udah sekitar 3 minggu yang lalu. Aku beli skincare dari Mirel Beauty. Jadi aku bakal review produk ini, rangkaian dari Glossy Series Box. Nah, jadi kalau misalkan kalian beli produk ini tuh, kalian udah dapat packaging kayak gini, yang satu series, dan untuk harganya aku bakal cantumin di sini. Oke, jadi aku mau ngeliatin dulu produk dari Glossy Series Box ini tuh ada apa aja. Oke, jadi kita buka aja nih. Jadi skincare ini tuh udah aku pakai sebelumnya, jadi maaf kalau berantakan. Jadi yang pertama di dalam box ini tuh pasti aman banget karena ada busa kayak gini untuk boxnya. Nah, setelah itu kalian juga bakal dapat stiker yang lucu banget dan ada thanks cardnya. Lembok Glossy Series Box ini tuh ada 5 rangkaian. Kenapa aku mau merekomendasikan skincare dari Mirel Beauty? Karena dari Glossy Series ini tuh kaya kandungan untuk brightening dan juga harganya sangat terjangkau banget. Skincare ini juga udah bisa digunain mulai dari 13 tahun. Glossy Series ini tuh mampu mencerahkan kulit wajah. Untuk kandungan utamanya tuh ada alpha arbutin, vitamin C, dan niacinamide. Dan pastinya teman-teman udah pada tahu untuk kandungan ketiga tersebut itu tuh bagus banget untuk mencerahkan kulit wajah. Skincare ini tuh aman banget digunain, udah berbepom juga. Buat teman-teman yang lagi cari perskincarean, buat adiknya, buat saudaranya yang pengen terjun di dunia perskincarean, rekomendasiin banget untuk Mirel Beauty ini. Aku bakal sebutin apa aja sih yang ada di Glossy Series ini tuh. Kita udah dapat 5 rangkaian kayak gini. Yang pertama tuh ada Glossy Facial Foam, yang kedua ada Glossy Face Toner, yang ketiga ada Glossy Serum, keempat ada Glossy Day Cream, dan yang kelima ada Glossy Night Cream. Oke, jadi rangkaian skincare dari Mirel Glossy Set ini tuh untuk semua jenis kulit, yang normal, berminyak, sensitif, kombinasi, dan berjerawat. Pokoknya ini cocok banget untuk kalian. Dan rangkaian Glossy Set dari Mirel Beauty ini tuh dapat mencerahkan 21 hari. Aku mau bahas dari packagingnya dulu. Untuk packagingnya sendiri tuh dia tuh minimalis banget ya, warna black and white. Dan untuk packaging setiap produknya tuh informatif banget. Di belakangnya tuh ada fungsi dari produknya, ada cara pemakaiannya, dan juga ada ingredientsnya. Dan ada nomor BPOM dan expired date-nya ya. Dan gampang banget dibawa kemana-mana. Aku mau review produk satu persatunya. Pertama ada Glossy Facial Foam. Untuk facial foam dari Glossy ini tuh mampu menyerap minyak yang berlebih dan juga dapat membersihkan pori-pori. Untuk key ingredientsnya tuh ada glycerin dan vitamin E. Kedua ada face toner. Nah, untuk face toner ini tuh dia packagingnya tuh ada dus kayak gini ya. Ini dia untuk face tonernya. Untuk face toner ini tuh mampu menyerap minyak yang berlebih, membersihkan pori-pori, melembapkan kulit wajah, dan juga dapat mencerahkan kulit wajah. Key ingredientsnya tuh ada hyaluronic acid dan juga vitamin C. Yang ketiga ada glossy serum. Untuk glossy serum ini juga, ini tuh di dalam dus seperti ini. Jadi, untuk serumnya ini cukup besar ya, seperti kayak gini. Serum ini tuh fungsinya untuk melembapkan kulit wajah dan juga mencerahkan kulit wajah. Untuk key ingredientsnya tuh ada alpha arbutin, vitamin C, niacinamide, allantoin. Serum day cream ini tuh
melembabkan kulit wajah, dan membantu mencerahkan kulit wajah. Untuk ingredients-nya tuh ada niacinamide, ada algae extract, dan juga vitamin E. Night cream juga sama, dapat membantu mencerahkan kulit wajah dan juga melembabkan kulit wajah. Ingredients-nya tuh sama seperti day cream, yaitu niacinamide, algae extract, vitamin E, dan alpha arbutin. Aku udah pakai dari Miral Beauty yang glossy set ini tuh selama 2 minggu, dan yang aku rasain tuh bener-bener sangat mencerahkan kulit wajah, jadi aku lihat banget perbedaannya. Dan yang paling aku suka tuh biasanya kalau pakai skincare tuh pertamanya dia bakal kering, tapi pas aku pakai dia tuh aman-aman aja ya, jadi melembabkan banget. Jadi aku suka banget sama glossy set dari Miral Beauty ini. Sekarang aku bakal liatin untuk cara pemakaian Miral glossy set ini. Yang pertama aku bakal pakai facial foam ini, dan sekarang aku bakal cuci muka dulu. Untuk facial foam ini tuh dia ada wanginya ya, wanginya seger banget kayak wangi bunga gitu. Ini aku udah semua tinggal aku bilas dulu ya. Lanjut setelah pakai glossy facial foam ini tuh aku lanjut pakai face tonernya dulu. Lihat aja kayak gini. Pokoknya seger banget ya untuk face tonernya. Tunggu kering dulu sambil dikipas-kipas sebelum nanti kita lanjut pakai serum. Kita tepuk-tepuk seperti ini, tepuk-tepuk pelan-pelan aja biar menyerap ke kulit wajah. Pakai face toner dari Miral Beauty ini tuh rasanya kayak dingin ya, kayak adem gitu. Lanjut pakai glossy serum. Gampang banget di blendnya, walaupun dia warna putih tapi dia tidak berwarna ya. Aku pakai serum tuh aku biasanya pijit-pijit kayak gini, tambah lembab ya di muka aku. Jadi ini kulit aku cerah gitu ya, udah kelihatan walaupun pakai serumnya. Oke, lanjut setelah aku pakai serum, lanjut aku pakai krim. Jadi karena sekarang siang aku pakainya yang day cream, jadi untuk membedakannya itu gampang banget ya dari tutupnya. Ini juga gampang di blend ya, terus juga nggak lengket ke kulit. Nah ini dia untuk hasilnya setelah aku pakai rangkaian dari glossy set dari Miral Beauty ini. Jadi rasa yang di aku tuh ini benar-benar lembab banget ya tuh. Lebih cerah muka aku. Aku suka banget dari rangkaian dari Miral Beauty ini. Jadi pokoknya ini harus kalian wajib check out. Nanti aku bakal kasih linknya di description box. Aku rasain tuh bener-bener dapat mencerahkan kulit wajah. Jadi selama 2 minggu tuh kulit aku gak ada masalah apapun. Biasanya aku ada muncul jerawat ataupun kayak beruntusan kayak atau kering. Tapi dari Miral Beauty ini tuh di aku bener-bener langsung lembab. Terus juga aku gak ngerasain apapun sama sekali. Jadi emang bener-bener cocok di aku. Dan sesuai dengan klaimnya yaitu mencerahkan dan melembabkan kulit wajah. Oke, jadi itu dia review dari Miral Beauty Glossy Set ini. Sangat recommended banget skincare-nya dan harganya sangat affordable banget. Jadi buat teman-teman yang pengen skincare-nya kayak aku, langsung cek di description box aku udah cantumin link produknya. Oke, jadi itu dia untuk review produk skincare dari Miral Beauty ini. Semoga kalian suka dan bermanfaat buat kalian. Kalau yang suka videonya jangan lupa di like dulu, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa di nyalain juga loncengnya. Follow Instagram aku juga di sini. Oke, see you.